Marah ni. Anda tunjuk. Jalan, jalan, jalan. Pagi dapat kasut ke? Aduh. Bagus dia tu. Ah. Syahdu. Adai dong ah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ah, dia pergi pula. Pergi sini tak? Daripada tadi yang tak mau bagi tahu kat aku, suruh pergi kiri. Aneh nak bo. Okey, sini okey. Ha, okey. Sikit lagi. Okey. Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa-apa hangpa semua? Semua okey? Jana dunia kita ini memang semua okey. Cantik, cantik, cantik. Okey, di sini aku nak kena bagi tahu sikit. Okey, sebelum kita mula apa-apa pun aku nak bagi tahu sikit. Semua review yang di Shana Samad TV buat adalah review yang berkenaan makanan, tak kisah milik sesiapa sekalipun, milik orang biasa ke ataupun milik orang kenamaan ke, orang yang buat-buat ada nama walaupun tak ada bakat pun tak kisahlah, lantak pergi kat hamba. So, apa aku nak beritahu dekat sini, sini adalah review yang ikhlas dan jujur, adalah untuk penambahbaikan. Bukan nak hentam siapa-siapa dan bukan untuk menyakitkan hati siapa-siapa. Kalau hangpa boleh terima dengan hati terbuka, aku ucapkan terima kasih. Dan aku pun ada produk di belakang aku. Contoh, Mamu Barista, Bubble Bee, cawangan aku di setapak, dan juga Ayam Getuk Mantul. Most welcome. Kalau hangpa ada masalah, hangpa boleh saja untuk komen ataupun kritik makanan di situ. Sebab orang yang berniaga adalah orang yang bijak. Aku tak kata orang yang tak berniaga tu orang tak bijak. Maknanya, bila kita berniaga, kita kena ada bijak. Kita kena ada akal. Maknanya, kalau makanan kita tu tak sedap, maknanya adalah orang tu cuba untuk menambah baikkan makanan hang. Hari ni, aku ada rasa macam nak makan. Selalu kita makan nasi, kita makan daging, kita makan ayam. Hari ni Mamu rasa macam Mamu nak makan makanan yang di luar yang selalu keselesaan yang Mamu makan. Mamu nak tahu apa dia? Nak tahu? Okey, macam ni. Aku rasa aku kena panggil askar sebab yang ni dia kena pi kena pi ini sikit. Kena masuk apa nama ke kawasan-kawasan yang agak berbahaya. Dan kebanyakannya tempat-tempat ni semua tempat yang tengah lockdown sekarang ni. Tetapi sebab untuk hangpa, Mamu akan usahakan askar Mamu untuk pi beli dan rasa untuk hangpa. Sebelum aku nak review apa-apa pun, ingat, tak kisah dia artis, tak kisah dia orang biasa, tak kisah dia orang kenamaan. Apa yang aku review adalah untuk apa yang hangpa komen dekat bawah untuk rasa. Dan hari ni aku ada untuk hangpa sebab aku nak bagi kita sama-sama jangan kena tipu. Dan kalau makanan tu tak sedap, kita pergi cakap sedap, kita telah memanjangkan penipuan itu. Nah, tapi kalau makanan tu sedap tapi orang banyak cakap tak sedap, bila aku rasa sedap, kita akan perbetulkan keadaan tu, insya-Allah bisnes dia akan maju. Askar! Mas. Oh shit, Askar hari ni baju biru elok ah. Okey, Askar, hari ni aku rasa aku nak makan dimsum. Aha. Dimsum ni aku rasa macam adalah beberapa tempat yang aku suka. Tak apa, nanti kita bisik ya, kita bisik. Okey, kita nak pergi mana? So sekarang ni hampir ya. Baik, bos. Bukan marhain, marhain makan ni. Oh, ini non marhain beli ni. Betul? Oh, yang ni biasa punya. Oh, mang dia tu. Oh, yang ni daripada mana? Kita kena cerita sat gila. Oh, yang ni biasa punya. Oh, biasa. Tengok ni antara dua darjat tu dia buat. Plastik, paper bag elok sikit.
Yang ni dia bagi yang paper bag yang yeemnya. Okey. Okey. So, hampir beli kat mana? Mai tengok set. Tak mana tu? Restoran tu. So, dekat kita sekarang ni ada tiga. Yang ni Dolly Dim Sum, yang ni daripada Mandarin Oriental, dan yang ni daripada apa nama restoran ni? Mai Dim Sum eh? Apa nama? Dim Sum Place. Dim Sum Place. Sheila Rusli, dimiliki oleh pelakon pengarah yang paling orang kata paling in lah sekarang ni, Sheila Rusli bersama dengan suaminya Jingo. Okey. Ini adalah Dim Sum Place. Dolly Dim Sum ni aku selalu makan. Sebab dia ni orang kata middle, tak mai dan tak murah sangat. Yang ni kadang-kadang dulu masa kahwin makan. So, kita akan rasa tiga-tiga. So, kita tak bolehlah nak expect orang kata apa nama? Oh, yang ni paling sedap, yang ni middle punya, tapi kita nak tahu apa kelebihan yang pembeli dapat daripada tiga-tiga ni. Okey. Sekarang ni kita kena panggil askar watan untuk operation. Askar! Malah ni. Anda tunjuk jalan, jalan, jalan. Pagi dapat kasut kan. Sekarang dekat depan kita ni ada Mandarin Oriental, ada Dolly Dim Sum dan juga Dim Sum Place daripada Sheila Rusli dan juga Jingo. Aku tak pasti mereka masak ke ataupun resipi mereka, so aku tak kisahlah nah. Itu bukan masalah aku. So kita akan rasa sebab kita membeli dia. Okey, kita close up dulu. Kita close up sebab hampa selalu komplain kata aku tak close up makanan. Hari ni kita close up. Nampak ni. Ini semua adalah daripada The Dim Sum Place. Semua ni ada. Okey, harga dia untuk semua ni semua ni dengan harga RM65.85. Okey. Okey, yang ni daripada Dolly Dim Sum, Dolly Kwan. Ni semua dia. Yang ni dia ada bingkut, dia ada yang goreng, dia ada yang yang ni macam siumai lah kot. Macam siumai lah, siu-siuling lah. Ini siu kongcing, yang ni siu mincing. Semualah. So tiga ni semua ni dengan harga RM66.4. RM66. Sebenarnya lebih kurang. Lebih kurang. Lebih kurang harga Dolly dengan My Dim Sum Place. Okey. Mandarin Oriental kita ada tiga saja. Tiga jenis. Dia tiga dia aku tak tahu apa dia. One golden lava bun, one chicken dumpling, satu set siumai. Semua RM96. Bagi aku kalau nak makan bukan selalu acceptable kot harga ni. Tapi bukan selalu pula. Ada occasion boleh lah makan kan. Macam nak bawa awek ke yang elok kan. Okay. I don't know, terpulang kat ambar lah. Tidak ambar nak buat apa. So, aku tak mau rasa yang paling mahal sebab aku takut aku bias. Sebab lidah aku pandai, dia bias. Okay, so sekarang ni kita rasa yang tengah dulu. Lepas tu kita akan ke Dim Sum Place. Lepas tu bawa kita ke sini. So, jangan buang masa. Dengan berharga RM66.4, kita tarik ni semua, mari kita rasa dulu. Okay guys, yang ni kita tak tepi. Steam chicken siumai. Ni chicken siumai. Lepas tu melted salted egg custard. Aku tak tahulah apa dia. So yang ni lah cerita dia. So aku akan rasa semua ni satu lah nah. Supaya orang kata adil dan sak sama. Mana pula lah ini semua. Angkat perut tepi. Okay, ni sos dia. Betul lah kot. Kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa baca doa dulu. Bismillah, tak ada kelompok makan dengan setan. Setan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Amin. Okay. So, kita makan yang ni dululah. Siumai. Yang ni aku tahulah siumai. Ni siumai kan? Betul ke? Okay. Ni dia punya kuah dia. Bawah dia sikit. Kita go. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Dia ayam dia dalam tu macam crunchy. Maknanya daging ayam dia tu aku tak tahu dia buat macam mana bagi crunchy. Mungkin sebab nak kata dia ada tulang macam tu, tak ada tulang yang macam tulang sumsum tu. Tu tak apa, yang ni aku rasa pula. Dia ayam lah. Mat, dalam dia ada ayam. Siumai ni. Yang ni aku tak tahu apa. Ini aku tak tahu apa yang kita rasa dulu. Dia punya sos mat. Oh, syahdu malam berlalu sepi mat. Boh. Sedap betul ni. Breaded
prawn ball. Salah. Aku pergi tengok kedai lain. Tak apa, tak apa, tak apa. So, aku tahu dah. Ni siumai dia. Sebenarnya harga dia RM65.85. Okay? So, tak apa. Nanti yang depan tu kita... Aku tak tahu lah macam mana nak buat. Hey, aku nak kena buat balik. Tak payah jalan lah. Okay. Minta maaf lah. Ini human error. Manusia punya error. I'm sorry. So, sebenarnya harga dia RM65.85. Okay, tadi aku makan tu siumai. Betul dah. Okay, yang tadi aku makan tu adalah... ni sweet sour. Sweet sour bingkut. Salad prawn dumpling. Tak tahu. Aku dah makan dua tu dah. Rantau lah. So, yang ni... Oh, yang ni aku tak tahu apa dia. Mari kita rasa. Oh, ni ada telur masin, Mat. Oh, amin tengok ni. Nampak? Telur masin, Mat. Suruh kali wala. Sempoi. Oh, sini sikit. Sini sikit. Okay. Pelik sikit, Mat. Asal dia, Mat. Aku tak tahu ni. Aku tak tahu ni rasa apa. Tapi... dia rasa... Mat, dia telur masin tu rasa kuat, kan? Tapi dalam dia macam ada ikan. Macam fish cake, kan? Tapi dia ada ikan. Not bad. Sedap. Ah, yang ni aku tahu lah dia apa. Ni apa? Bingkut lah. Dalam dia ada macam sayur. Ini sedap. Ini sedap. Aku tak tahu lah semua sedap ni. Macam mana ni? Masalah aku ni. Tapi kita try ni. Baru kita boleh tengok macam mana. Sebab Jolly Dinsam ni satu yang mereka jaga kualiti mereka walaupun mereka banyak outlet. Yang ni yang jenis goreng, Mat. Yang ni apa? Yang ni Sichuan dumpling aku tahu. Sweet and sour bean curd roll. Salad prawn dumpling. Dolly Moza roll. Aku tak tahu yang mana satu ataupun golden fish cracker. Yang ni kot golden fish cracker tapi... tahu lah yang mana satu. Aku tiba je lah. Kuasa ni eh. Oh, banyak dah. Okay. Ada udang dalam dia. Dalam dia ada udang. Sikit lah. Dalam ada udang. Luar dia balut dengan kulit kulit tahu. Itu dia goreng. Ho, sadu. Memang sedap. Yang ni RM9, RM9 kubang, Mat. 3 ketul RM9, RM9 kubang. Aduh. Ketak. Okay. Sebenarnya harga-harga dimsum ni memang mahal tau. Harga dia RM9 dapat upang. Satu ni. Ada 3 ketih. RM9. 3 ketih. Buat macam mana? Memang tu harga dia. Sebab dia nak buat, dia kena buat sendiri. Lepas tu kena kukus lagi. Banyak cerita lah. Panjang tu. Episod cerita kali ni memang panjang. Sebab aku kena cerita banyak tau. Sebab aku kan knowledgeable. Okay. Yang ni dia kena makan dengan dia punya ni kot. Tak letak balik. Oh, yang ni sos dia. Itu dia. Yang ni yang dia sebenarnya dia macam rebus kan tau yang ni. Aku tu satu masalah aku. Aku tak suka yang jenis rebus-rebus ni. Maksud aku dia jenis kena bubur dalam ayak tau. Dia kena bubur dalam sup. Lepas tu kat dalam dia tu kan, macam dia ada ayak lagi tau. Dia macam ada dia punya sup dia dalam. Aku tahu dimsum, ada setengah dimsum memang jenis macam tu. Dia macam... aku tak tahu bahasa dia, tapi kalau ada yang Chinese punya subscriber ni, mungkin kat bawah tu boleh explain kat mereka ni, kat bawah ni juga yang akan komen. So at least hampa pun tahu apa nama dia. Okay, sorry sebab aku bukannya pandai sangat bab nama. Tapi apa aku boleh rasa, aku boleh cakap dekat hampa dekat sini, dia jaga kualiti dia, Dolly Dimsum. Itu dengan harga bagi aku memang agak pricey untuk Dolly Dimsum. Tapi dia restoran, Mat. So kena faham lah. Lain lah kalau dia jual tepi jalan. So, mungkin tepi jalan kita tak boleh makan lah. Sebab kita pun tak tahu ke tahap kehalalan dia tu. Nah, halalan toiba tu kita tak tahu. Okay. So, daripada sini, aku boleh cakap Dolly Dimsum dekat taste bud aku, 4.5 aku boleh bagi. 4.5 sur untuk dimsum. Sekarang ni, kita tolak ni tepi. Kita nak rasa pula my dimsum place. Alright. So, sekarang ni kita akan makan my dimsum place. Okay. Untuk semua ni, dia ada bagi macam bergedil pun. Aku tak tahulah bergedil ke. Lepas tu dia ada custard. Lepas tu dia ada... yang ni orang panggil apa? Tahu lah. Dia macam hang kena bubuk macam... kuah dia kat dalam kan tau. Kuah dia kat dalam. So yang ni lah benda yang aku paling tak apa minat sekali. Tapi tak apalah kalau dia... ha? Cucung fan? Ni cucung fan lah ni?
Ya, kata hampa buat pandai. Nama dia Lane dalam ni. Okey, sini ada custard bun. Dia pun ada sos dia sendiri, Mat. Okey, sama juga. Sos dia sama sahaja. Ni sos nasi ayam ke apa? Sabar. Jangan marah. Sila Rusli, sabar. Mau relax, Sat. Tak nampak je sos nasi ayam. Kita tak rasa lagi. Rasa dulu. Okey, mari kita rasa. Okey, kita nak rasa mana dulu? Okey, aku rasa benda yang aku tak suka dululah. Betul tak? Selalu kita kena rasa benda yang kita tak suka dulu. Sebab bila nanti bila benda yang kita suka kita rasa, kita akan happy. Okeylah, tak apalah. Hampa nak sangat buh Cik Jong Fan. Aku bubuh Cik Jong Fan. Kalau aku kena maki kat dalam tu, hampa jaga, hampa. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap juga, ha? Cik Jong Fan ni. Sedap. Kuah dia tu sedap, ha? Kuah yang mana tadi aku buat tu? Tu. Betul, ya, Mat? Dalam dia ada udang. Aku tak tahu, mungkin dia salah bagi ke ataupun apa, tapi dalam ni rasa macam dia tulis ni breaded prawn ball. Sedap kan ni. Dia kuah dia punya ni masin manis-manis. So dia rasa macam combination ni kena, sebab yang ni dia tawar tapi dalam dia ada udang. Kulit dia kulit biasa aje, Mat. Dia bukannya ada taste. Tapi udang dia tu manis dalam tu, bila campur pula dengan dia punya kuah ni, sos dia tadi tu, kicap tu melekat tu, weh. So kita letak ni tepi lu. Kita nak rasa siumai dia. Benda ni adalah benda yang selalu favourite lah. Kalau makan dimsum ni memang yang ni first kali, oh, Mak Ang. Siumai! Siuling mi adik, oh, Mak Ang. Okay. Nak rasa sos dia dengan dia punya kuah dia ni. Dia punya kecap dia. Memang betul orang cakap kedai ni sedap. Sedap betul. Dia punya siumai kan. Senang mereka. Dori dimsum yang adik siumai tu tak cukup lemak macam ni. Nampak, Mat? Dia punya combination tu, dia punya kulit ni, kulit yang kuning ni, rasa, Mat. Rasa sampai dalam, Mat. Macam dia moist kat dalam dia tu. Dan dia punya ayam tu, manis, Mat. Ayam dalam tu manis macam gula. Yang tu siumai, tapi siumai dia memang, sorry lah, Dolly Dimsum, capati lah, kenal dengan dia. Memang sedap tu yang ni. Punya, ni, okay. Yang ni apa? Yang ni aku tak tahu. Yang ni, aku tak tahu lah nama dia apa. Tak tahu lah, tak tahu. Sumpah tak tahu. Sebab nama mereka semua ni pelik-pelik, Mat. Pakai tangan je lah. Tenang. Berat lah ni. Berat tu. Heavyweight. Rasa macam cucuk udang tu. Dalam dia ada udang. dia macam cucuk sayur. Sebenarnya rasa macam cucuk udang. Betul ya ni? Yang ni rasa dia macam cucuk udang. Tapi cucuk udang yang sedap lah. Bukan cucuk udang yang mamak tak mandi punya. Ni first time aku makan jenis ni. Sebab aku tak tahu nama dia apa. Tapi sedap. So yang ni apa dia? Sekarang ni. Mampu. Deep fried carrot cake lah. Bukan lah. Carrot cake yang ni je. Breaded prawn ball. Aku rasa yang ni breaded prawn ball tadi. Memang sedap ni. Harga dia RM11. Dua ketui. Terkejut juga. RM11, 9 kupang, 2 ketui. Mahal, you know. Okey lah. Aku tak tahu nak letak harga dia kan. Pasal dimsum mahal lah. Itu yang aku nak question juga kadang-kadang, macam susah ke buat dia? Aku rasa buat rendang Melayu kita lagi susah kot. So yang ni RM11 lebih. Siumai dia tadi kan RM9.9 kupang. Sama je dengan yang tu. Yang ni yang custard ni, yang salted egg ni RM9.9 kupang 3 biji. Yang ni carrot cake tu, yang ni yang carrot cake tu RM8.9 kupang. Tapi banyak lah, boleh lah yang ni. Okay, so sekarang ni kita akan ke carrot cake dia yang harga RM8.9 kupang. Okay. Aku tak tahu ni bukan carrot. Tak mana carrot dia. Tu carrot lah. Ni apa weh? Bergedil kot, Nan. Kan rasa dia macam bergedil, Mat. Mat, aku tak tahu yang ni nak rasa dia macam mana. Kalau antara semua selain daripada siumai, favourite aku adalah custard bun. Ini adalah paling penting. Custard bun ni sangat penting. Kalau dalam dimsum mesti dia ada. So sekarang ni kita rasa custard bun ni. Okay. Custard bun. Bismillah, kita rasa. Custard bun tak sedap. Custard bun ni tak sedap. Sebab custard bun yang sedap lagi aku pernah makan adalah daripada Dolly Dimsum. Tapi siumai dia sedap, Dolly Dimsum tak sedap. So dia macam itulah perbezaan dia. Faham tak? Ada yang ni sedap tambah agen dia. Maknanya specialties dia lah. Okay. Tapi daripada segi price sama aja. Dua-dua memang dan dia punya OT bun dia ni terbaik. Dekat sini aku boleh cakap dekat hangpa, Dolly Dimsum dan juga Dimsum Place
sama, depa equivalent 4.5 aku boleh bagi 4.5 sul kali wallah. Sebab bagi aku harga depa ni hang dengar pun dah terkejut kan, 68 66 ringgit, 68 ringgit untuk dua set ni, dua benda yang lebih kurang sama ni. Tapi aku rasa yang ni murah sikit lah kot, sebab yang tadi tu, yang tu tak ada custard apa semua tu kan. Yang ni masih murah sikit daripada situ. So aku still bagi 4.5 untuk Dim Sum Place dan juga Dolly Dim Sum, sebab bagi aku mereka punya rasa lebih kurang sama. Dan sos bagi aku, sos Dolly Dim Sum sedap lagi daripada Dim Sum Place. Sekarang ni kita akan ke lagi satu, iaitu yang penghabisan. Malah ni anda tunjuk. Jalan bagi dapat kasut je. Okay guys, so kesimpulan dia antara dua tadi tu, memang dua-dua lebih kurang sama, ada pros ada con. Cuma daripada segi sos, aku rasa Dolly Dim Sum bagus. Tapi daripada segi Dim Sum punya siumai, memang Dim Sum Place bagus. So just keep up. Cuma aku kalau boleh, kita boleh revise dia punya price kot. Itu je lah untuk aku lah. Price dia boleh drop sikit kot. Tetapi dia bukannya untuk satu kedai je, dia antara semua kedai kot. Antara nak occasion-occasion bagai, di sini aku nak kena tekankan dekat hangpa. Hangpa nampak tak tadi? Semua ada dalam 5 ataupun 6 dishes dengan harga 60 lebih ke 60, 65 ke 68. Ini adalah daripada Mandarin Oriental. Mandarin pun boleh, setan weh. Mandarin Oriental yang terletak di sebelah KLCC. Ini dengan 3 benda ni, satgi hang tengok portion dia, sebab aku pun tak buka lagi, so aku tak tahu portion dia macam mana. Dengan 3 benda ni, harga dia baru RM96 tau. Untuk one golden lava bun, lava bun ni RM30 tau satu ni. Chicken dumpling dia RM30. Satu chicken siumai dia RM36. Chicken siumai saja RM36. Hang boleh dapat 3, maknanya 9 biji kalau hang pergi kat Dolly ataupun yang tu. So cakap banyak lagi, aku rasa benda ni kena ada 2 episod. Okey, kita akan unboxing dia tu. Ini adalah steam caviar. Hah? Caviar? Dia ni memang chicken siumai lah. Chicken siumai, dia steam caviar apa lah semua. Buat pandai je. Allah, pecah dah fan. Oh, 6 biji, Mat. Nampak tak kat sini? 6 biji chicken siumai. Okey. Ni kita letak tepi dulu. 6 biji chicken siumai sebenarnya acceptable lah, sebab atas ni dia bubuh caviar lagi. Apa menantang caviar dia? Steam caviar with shrimp. Oh, dia memang kena bagi pecah benda tu. Oh, ha, ambil hang. Yang ni yang dumpling tadi tu, chicken dumpling 2, 4, 6. 6 juga dia bagi dengan harga RM30 juga. Betul ya? Siumai ni RM36, yang ni RM30, yang ni RM30. Okay, so yang ni kita buka pula yang ni. Oh, ambil hang. Atas ni mak dia bubur gold flake. Gold, Mat. Gold. Tu silver plate. Ni gold plated. Sekarang ni hampa boleh nampak tak perbezaan dia. Ni dia punya sos. Mat, ni bukan acar tau. Okey, kacar. Bukan acar. Kacar dia bubur dekat hang dalam ni. Ni dia punya sos dia, sos pekat dia tu. So, ini beza dia. Aku cuba cakap dekat hampa. Kuah yang apa panggil dia punya sos dia ni lagi sedap lah sebenarnya. Sudah aku nak cakap gambar, biar aku rasa dulu lah. So kita akan rasa chicken siumai. Okay, campur sikit. Oh, Mat, ni lah sos. Yang ni lah sos. Sos dia sudah cik lah. Rasa dia punya lemak bijan tu lain macam cik lah. Aku rasa chef dia pun lama tak masak. Sekali masak buat dengan penuh perasaan tu masak ni. RM96. 10 kali ganda berbaloi. Tu je boleh cakap. Chicken siumai paling sedap aku pernah rasa. Ni dia. Penuh. Bila hang masuk dalam mulut hang gigit tu, hang rasa macam-macam rasa. Macam rasa full of colour. Kira hang makan, hang tutup mata kan, hang nampak tarian naga, Mat. Okey, Mat. So sekarang ni kita akan rasa chicken dumpling. Betul ya? Kulit dia ni lain sikit tau, Mat. Kulit dia macam keras sikit. Kulit dia. Buah kuah dia. Dia punya sos dia ni. Dalam dia ni ada macam, dia chicken eh? Masa macam udang. Pelik kot.
Aku tak tahu nak explain kat hangpa rasa dia macam mana. Tetapi apa yang aku boleh rasa dekat hangpa adalah satu benda je. Satu perkataan yang aku cakap. Puas hati. Okay? Beza dia. Okay? Last aku nak rasa. Rasa kaya, Mat. Kenapa betul, Mat? Rasa kekayaan. Oh, ada gold, Mat. Orang kata berak gold pandai aku ni. Dia dah sejuk lah. Dia dah sejuk sikit. So, bila dia dah sejuk, aku rasa rasa dia tu dah kurang sikit. Rasa dia tu dah kurang. Sebab bila dia tengah cayak dia tu, bila ham buka macam tu kan, dia macam pup, pup, dia keluar. Untuk RM96, sangat-sangat berbaloi lah bagi aku. Dan untuk sur dia main kategori, aku kena letak dekat ang sini. Paling sedap yang aku pernah rasa is 4.8 Mandarin Oriental. Terbaik. Okay, alhamdulillah, syukur Mamu dah kenyang. Dekat sini kesimpulan dia, aku dah rasa ketiga-tiga, Dolly Dim Sum, My Dim Sum Place dan juga Mandarin Oriental punya dim sum. Isu dia semua sedap. Tiga-tiga ni sedap. Tetapi paling sedap adalah still Mandarin Oriental. Dan portion dia pun lebih banyak daripada yang tadi. Aku tak cakap dua tu tak ada kualiti, tapi antara Dolly Dim Sum dan juga Dim Sum Place, Dim Sum Place punya tu lagi sedap. Dia punya siumai tu. Tapi kalau hampir dekat Mandarin Oriental, dia sangat-sangat sedap daripada dua-dua tu tu. So, apa yang aku nak cakap dekat sini, terpulang dekat hangpa untuk occasion apa hangpa nak makan. Faham tak? Dim Sum ni bukannya makanan harian. Dia bukannya makanan yang boleh bagi hangpa kenyang, tapi kalau aku makan tadi pun tersandak, mai. Kenyang juga sebenarnya, tapi kalau dah perut naga tu aku tak boleh nak buat apa lah. So, di sini, so Mandarin Oriental aku bagi 4.8 sur. Dan yang mereka dua tadi tu aku bagi 4.5 sur. So dekat sini terpulang pada hangpa untuk mana hangpa nak rasa. Kalau hangpa rasa nak murah sikit, hangpa pergi yang dua ni. Tapi kalau hangpa nak rasa yang betul-betul sedap, occasionally hangpa nak makan, aku sarankan hangpa pi makan di Mandarin Oriental. Tu saja. Jangan lupa butang bawah kat bawah tu, subscribe, like dan jangan lupa share. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye.